Saya aku mau masuk ke soul-nya penonton. Jadi aku harus gini banget. Satu lagi. Ulang. Ini kita ganti baju ya. Ini baju. Kita harus tacap dulu guys. Saya aku mau masuk ke soul-nya penonton. Jadi aku harus gini banget. Iya. Sampai ke blur gitu. Soul-nya oke. Love the taste of paradise. Ada semua negara kayak hampir kabur ini sekarang Mbak Anggun udah mau hampir selesai kita photoshoot high fashion dan konsepnya itu high end fashion dengan desainer asal Indonesia dan berbagai model dari Thailand, Filipina, Indonesia, Prancis, Mbak Anggun. Like we're holding back the storyline, and I'm waiting at the end of the night, thinking of you. No, it's never been the right time. Like we're holding back the storyline, and I'm waiting at the end of the night, thinking of you. Si dua lagi. Jurus apa itu tadi kak? Hah? Jurus apa tadi itu? Jurus apa? Gendong-gendong. Jurus ke pasar. Kalau keberatan. Iya. Hari ini kita lagi makeup buat acara high end brand. Ini yang waktu itu foto. Akhirnya launching juga hari ini. Fotonya sih bulan Desember ya. Harusnya sih ada max ya, cuma 7 harian pas banget 7 harian hari ini. Tapi aku enggak bisa datang karena ini udah kontrak dan udah lama dari ya udah di lock acaranya untuk hari ini. Cuma mungkin kalau Max kan dia bisa izin lah karena orang tua langsung kan. Kalau aku mungkin nggak enak sih, bingung juga. Tapi nanti habis acara kita lihat kalau acaranya masih tahlilannya 7 harian masih ada kita kesana. Kalau nggak ya oh kita doain dari jauh. Ini mendingan di luar apa di dalam? Memang bentukannya harus di luar gitu. Apanya di luar? Terima kasih. Halo. Baju apa keren? Oh,
udah? Jadi pakai merah. Enggak, tadinya merah. Enggak, udah ganti baju berkali-kali. Tadinya merah. Ini yang disebut sebagai wardrobe malfunction. Mas, kamu tak butuh ya? Oh, apa ya? Selesai. Hari ini selesai dan selesai. Mau ke mana habis ini, Kak? Kita habis ini mau pulang. Kayaknya bakal ke tempatnya Max deh. Kalau sempat ke 7 hariannya kita kesana, cuma kayaknya udah malam nih. Tapi we'll see deh, kita cek deh. Tapi thank you ya for today. Hari ini kegiatannya begini, selesai. Kita besok kegiatan lagi. Besok kan ada... Kok ngapain ya? Kok pagi main tenis, siang... Oh, acara lu! Ah, besok kita bakal seneng-seneng bareng. Oke, jadi sekarang istirahat. Waktunya istirahat.